Selangor FC secara rasmi telah memperkenalkan penjaga gol barunya, Samuel Somerville, yang berpindah dari Penang FC bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2022. Samuel atau lebih mesra dipanggil Sam, memilih untuk menyertai skuad gergasi merah atas faktor reputasi gah dimiliki Selangor FC dalam kancah bola sepak tempatan. I think when you talk about Malaysian football, I think Selangor is one of the first teams you're going to mention, so I know what it means to play for the club. I know how ambitious the club is, and it aligns perfectly with my ambition. So we both wanna win the same things. Pemain berusia 27 tahun itu mahu penyokong Selangor FC agar terus kekal menyokong dan bersama pasukan berkenaan tidak kira pada saat suka atau duka. Dalam pada itu, Selangor FC berharap dengan ketibaan Samuel bakal memberi persaingan sengit dalam merebut posisi penjaga gol utama bersama Khairul Azhan Khalid. Samuel yang berasal dari Farnborough, England, mula melakar nama dalam Liga M pada 2016 sewaktu berusia 21 tahun. Sementara itu, nama Samuel mula dikenali peminat bola sepak tempatan apabila menjadi salah seorang tonggak utama yang membantu Penang FC menjuarai Liga Premier 2020 sekaligus melayakkan mereka ke Liga Super musim 2021. Beliau kemudian berjaya menerima panggilan untuk skuad Harimau Malaya pada Mei tahun ini susulan aksi yang mengagumkan bersama Penang FC dalam saingan Liga Super 2021.